guys, welcome back to my channel. Hi guys, so it's me and I'm Sarah. Thank you so much for click this video and don't forget to give me the huge thumbs up. Sebelah Aina ada adik. So guys, kalau korang dah tengok yang video pertama tu di mana Aina dah unbox semua barang-barang equipment untuk pelekat, wallpaper, wallcoating, benda-benda macam ni, korang kalau dah tengok, okay. So sekarang ini sambungan dia yang di mana Aina nak open semua barang-barang untuk staff di kitchen Aina dan juga di, I guess di kitchen dengan laundry room. So laundry room pun tengah makeover, jadi korang boleh tengok this video, mana tahu korang dapat idea untuk beli apa-apa dekat rumah korang untuk korang deko, okay. Hari ni Aina ada 3-tier storage shelf. Yang ini, kalau korang tengok dekat Aina punya bilik Aina, dekat Aina punya bilik makeup, Aina ada benda ni. Jadi yang ini adalah kali ketiga Aina beli dekat situ juga. Harga yang Aina dapat RM50 je. Ni ala-ala IKEA. Aina memang tak pernah beli yang kat IKEA sebab yang kat IKEA lebih mahal. Tapi IKEA lebih berkualiti lah, dia besi. Kalau macam yang Aina beli ni, dia bukan besi. Dia plastik. Dia plastik je. Jadi boleh lah dengan harga. Apa tu? Dia main dengan kain dia. Kan dia terbelit. Nah. So, berat tu. Wow. So ini barang-barang dia. Kau nampak kan? Korang tak pernah kenal rupa dia macam mana. Ini rupa dia. Nampak kan? Okay, nak rasa korang nampak. Ini rupa dia. Bila pasang dia akan jadi macam ni. Jadi benda ni akan ambil masa untuk Aina pasang. So Aina letak tepi dulu. Kita pergi ke item yang seterusnya dulu. So next item dekat sini Aina ada satu lagi parcel. Aina tak tahu apa dalam dia ni, lupa. Tapi memang Aina for sure memang barang kitchen dan juga barang-barang untuk laundry room lah. So kita tengok. Korang yang belum subscribe, better korang subscribe sebab lepas ni ada banyak lagi haul. Aina ada beli banyak gila barang. Barang dari IKEA ada lagi second batch. Bukan second batch, third batch guys. Sebab Aina dah buat yang second batch. Aina lupa yang ni yang third batch. Lepas tu Aina dah buat Tesco haul juga sebab Aina terlalu banyak beli barang perabot dekat Tesco. Actually guys, dekat Tesco harga dia convenient juga dan barang dia cantik. Tapi kalau untuk korang nak buat tema rumah korang Scandinavian lah. Kalau korang tak nak buat Scandinavian, nak buat minimalist, memang tak ada kat sana. But korang boleh beli dan korang boleh deko, maksud dia spray cat ke apa, macam mana korang nak. Okay, so ini dari satu kedai yang sama. Okay guys, Aina tahu kedai ni Aina ada beli 3 barang. Tapi dia tak hantar Aina satu lagi barang. Dia tak hantar dekat Aina sponge brush yang berharga RM98. Tengok, Aina beli 3 barang dekat kedai ni, dia tak hantar satu barang. Aina dah tak boleh nak refund sebab Aina dah pergi tekan order receive. Sebab itulah Aina suka buka dulu. Yang ini Aina ada kitchen tissue holder, harga dia RM6.56. Dia rupa macam ni. Maksud dia kalau korang ada kabinet, korang nampak tak? Cahaya Aina sebelah sini je. Aina tak ada cahaya belah lain. Dan saya nak kena letak kamera Aina belah sana kot. Tapi korang nampak rumah Aina tengah sepah sekarang. Tapi okeylah kan. So yang ini tissue holder. Kalau korang ada kabinet, korang boleh letak dia macam tu. Nampak tak? Ini harga RM6 je, tak mahal pun. Aina buat makeover kabinet sendiri menggunakan Tesco punya kabinet. So tak ada masalah lah. Okay, so besi ni harga dia RM6. Memang macam mahal sikit kan baby. Tapi okey lah sebab korang boleh selit dekat kabinet korang macam tu. Lepas tu korang boleh letak tisu macam ni. Okay, and next item untuk tier ni. Masalah dia, kalau korang nak tahu dekat Shopee, semua tak ready stock. Semua kena pre-order, so lambat. Yang ini nak beli yang satu layer saja. Dia ada 2 layer. Letak dekat bawah sinki. Sebab bawah sinki tu tak ada storage. Lepas tu terbuka. Aina ingat nanti ada rezeki lebih, kita nak beli pintu kabinet buat sendiri je tutup. Tengoklah sebab tadi nak beli kabinet punya plywood pun mahal nak mampu. Jadi nantilah. Okay. Guys, dia, oh my god, jahatnya aku. Adalah. Syahnya. Ada. Kenapa letak dalam ni? Mana nak tahu.
Ini harga dia 98 sen. Aina beli ni untuk cuci dalam cawan, bukannya untuk botol Aura, sebab botol Aura tak boleh pakai benda ni. Dia takkan tanggal susu-susu dia tu. Yang ini untuk cuci botol je. Okay guys, so kedai ni korang boleh pergi beli barang dekat dia. Okay, so korang nampak ni isi dalam dia. So Aina kena pasang dahulu. Dalam ni ada manual book tak? So Aina akan cuba pasang yang ini. Sebab benda ni Aina rasa lebih mudah kot. Aina kena record pakai phone sebab Aina punya bateri kamera dah habis bateri. Tapi korang boleh dengar tak? Sebab Aina tak ada bajet lagi nak beli sound untuk phone. Nantilah Aina beli. Yang ni lepas korang dah pasang macam ni, korang kena masukkan ni dekat kaki dia supaya dia boleh berdiri dengan balance. Kalau korang beli lagi nanti kaki ni, korang just tambah-tambah je. Is Irdina Ishal Aura. Kan? Dah jadi. So, letakkan dia macam ni. Tengok weh. Wow. It's look new. Okay guys. So, yang ini kena pasang juga. Korang nampak kan lubang dia dekat sini ni, korang kena letak. Dia macam tak boleh nak pusing. Aina tak tahulah. Okay, kalau dia boleh pusing macam ni, dah tu sini kita nak masukkan, betul tak? Jadi dia benda ni ni dia direkakan tak tak set, tak menepati. Dia tak bergerak, dia macam letak aje. Okay, so korang boleh laras. Tapi korang jangan cabut terlalu ni sangat. Biasalah benda murah kan. Tapi korang boleh stick letak macam ni. Okay, cuma dia tak begitu, tak begitu strategik sangat. So kalau yang ni korang kena pasangkan dia macam tu. Okay lah, macam tu. So korang boleh laraskan lah nak macam mana. Cuma dia bergerak-bergerak lah. Ini Aina tak suka lah. Kan? Dia macam tak stick. Okay? Alright guys, so next Aina akan buka this one. Ini adalah pasal terakhir kita. Dekat kamera tadi Aina tak sempat nak buka yang terakhir ni. Tapi Aina harap korang dengar. Aina akan try untuk kuatkan volume phone ni nanti. So ini, macam mana nak buka dia? Tengok dia hantar dekat Aina gila-gila punya. Yang ini tak salah Aina adalah dishwash punya drain, tempat drain dishwash. Lepas tu dengan Aura punya ampayan untuk letak dekat dalam laundry room. Okay, so Aina ada dua kat sini. Satu Aina punya ni lah, dishwash ni. Kau boleh tengok yang ni dia type kat sini stainless steel. So I don't know betul ke stainless steel. Ini harga dia RM22 saja. Jadi korang boleh pergi keliling bawah kalau korang nak. Aina ambil yang dua layer untuk dishwash ni. Wow. Ta-da! Ni apa sayang? Ni. Ta-da! Dan ini. Oh dah, betul lah. So kita kena pasang sendiri. Tak ada manual book pun. Jadi kita kena figure out how to pasang dia. Aina rasa ni mesti duduk bawah dah kan. Meh tolong mami meh. Dia nak juga sibuk dengan kita kat sini. Nak nolong. Aku. Kau kena masukkan skru dia tu dulu. Nampak kan? Skru ni dah sampai ke depan ni. Lepas tu baru korang boleh masukkan benda ni supaya dia lock lah, takkan pergi mana-mana. Lepas tu korang ambil nut yang kecil ni, baru korang boleh tutup depan dia. Oh, tunggu. So bila dah sampai ke depan, korang ketatkan benda ni ke depan balik. Okay, so ini korang masukkan dekat bawah ni. Bila korang dah keringkan pinggan, so dia akan air go through ke sini. Okay guys, so dia rupa macam ni, cantik tak? Okay lah, simple kan untuk rumah-rumah bujang macam kita ni. Cik bujang kok.
So korang gantung ni, korang boleh letak sudu, chopstick, semualah. Then sebelah sini korang boleh gantung untuk letak cawan. Alright guys, so untuk last item kita hari ni adalah baby baby. Ini untuk laundry room. Nak letak dalam laundry room Aura. Aura mana ada laundry room? Untuk letak dalam laundry room lah untuk ampaian stocking-stocking Aura. Kan sayang? Eh, korang tahu tak mencabar gila buat video ni saja dengan budak ni. Banyak gila cabaran. Okay, so dalam ni barang-barang yang dibagi. So kita tengok apa yang ada dalam ni. Eh, sini tapak dia. Mungkin ni kaki dia kan. Lepas tu kita ada dia punya payung. Ni ketip dia dah terlepas satu. Ni dia punya payung Aina rasa. Kena buka. So, boleh buka macam ni. Wow. Okay. Beli. Lepas tu dalam dia ada bagi kaki dia. Ada besi banyak kan. 2, 4, 5. Ada 5. Jadi tengok macam pasang. Lepas tu ada ampaian ni. Ni yang flower tu. Wow. Apa ni Aura? Wow. Okay. Nah, ni Aura. Aura tengok. Wow, apa ni? Oh, ada satu lagi besi kaki dia. Lepas tu ini lagi satu payung. Kira Aina rasa ni 3 tingkat. Macam dalam gambar ni tunjuk berapa tingkat ni. Tak sure lah. Oh, ni dia ada macam penyambung tu. So, kita tengok. Tu ini dia punya manual paper. Okay. Manual paper. So, jom kita cuba pasang. Kita pasang depan Aura. Sebab Aura macam ni net. Aura ada kat sini. Okay. Aura suka benda ni. Ni apa ni? Apa ni sayang? Tengok Aura. Nampak tak Aura? Yeay! 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 Dia pelik. Dia apa? Okay. Kita pasang ni kat atas ni. Tiga tingkat tinggi jugalah. Ni satu lagi. Pasang atas ni. Oh! Tingginya! Okay. Inilah yang atas dia. So kau letak macam ni. Okay. Wow. Wow. Wow.